berbuat baiklah bukan karena ingin masuk surga, tapi karena Tuhan sudah teramat baik kepada kita. Itu yang melandasin kita sebagai umat yang beragama untuk hidup berdampak untuk orang lain. Tanpa memikirkan pamrih, harus tulus ikhlas. Alasan saya membentuk Alicia Tautoba sebenarnya waktu itu masih di rantau, masih bekerja di dunia konservasi orang hutan, terus ingin berpikir gitu sebagai anak rantau, kok hanya kampung orang yang berbuat untuk kampung orang, kenapa tidak untuk di kampung sendiri. Dan akhirnya ya kita berpikir bahwa Danau Toba itu memerlukan sebuah gerakan-gerakan yang bisa membangkitkan semangat berbaginya, membangkitkan kualitas SDM-nya gitu. Ya, Alusi Tautoba saya bentuk itu, saya dirikan tanggal 18 Juni tahun 2009. Selama 8 bulan lebih kita melakukan riset-riset di lapangan, apa program yang tepat untuk di sana, di Pulau Samosir, kita ambilnya Pulau Samosir. Dan akhirnya kita memutuskan untuk membuka sebuah perpustakaan desa, yang kita namakan Sopo Belajar. Itu yang pertama tanggal 21 April 2010 di Desa Pardomuan. Hingga saat ini kita sudah mengelola 5 Sopo Belajar, dan kita juga ada kapal belajar juga, perpustakaan kelilingnya untuk anak-anak di tepi Danau Toba. Ketika saya dirikan ini sebenarnya ingin membangkitkan semangat filantropi orang Indonesia, semangat berbaginya gitu. Jadi kita tidak bikin-bikin proposal. Nah, jadi penggalangan-penggalangan dana kita juga penggalangan dana-dana penggalangan dengan cara-cara yang kreatif dan gila sih sebenarnya gitu. Seperti misalnya saya 2 kali berenang di Danau Toba untuk menggalang dana. Yang pertama itu tanggal 21 Juli 2012 itu berenang sejauh 9 km dari Parapat ke Tuktuk, itu 5 jam, 5 kali kram, waktu itu terkumpul 64 juta. Gitu. Sebenarnya bukan minat bacanya yang tidak ada di Danau Toba, tapi akses terhadap buku bacaan itu yang tidak ada. Makanya kita dirikan Sopo Belajar, kita ada kapal belajar untuk membawa, mendekatkan buku-buku bacaan itu kepada anak-anak di tepi Danau Toba. Kendala kita dalam menjalankan semua program-program di Alusi Tautoba sebenarnya sumber daya manusianya. Jadi kita sangat sulit mendapatkan orang-orang yang memiliki semangat tim. Tim itu tulus, ikhlas, militan. Arti dari Alusi Tautoba itu kita ambil dari kata Alusi dan Tautoba. Alusi itu artinya jawab, Tautoba itu Danau Toba. Jadi harapan kita, lembaga kita ini bisa memberikan jawaban terhadap permasalahan yang banyak sekali yang ada di Danau Toba, yang kita bisa memberikan solusi gitu, dari sisi pendidikannya, dari sisi lingkungan hidupnya, maupun dari sisi penguatan masyarakatnya. Yang mendasari saya berbuat baik sebenarnya apa ya? Berbuat baik itu candu gitu. Jadi sekali kita berbuat baik itu pengen lagi gitu. Jangan orang hanya berpikir narkoba itu yang bikin candu, berbuat baik itu pun menjadi sebuah kecanduan. Percaya bahwa kita dibentuk oleh lingkungan terkecil kita, dan saya melihat orang tua saya, bapak dan ibu saya, yang memang mereka hidupnya juga bisa berdampak untuk orang lain. Kayak ibu saya bidan desa, membantu orang melahirkan, banyak yang tidak bayar gitu kan. Jadi bapak saya suka membantu orang gitu, menolong orang walaupun dia tidak punya uang gitu, dan itu kita menjadi di copy oleh anak-anaknya. Dan orang salah berpikir gitu, ketika kita berbuat baik gitu ke orang lain, orang berpikirnya si penerima manfaatnya yang berbahagia. Kalau saya enggak gitu, saya ingin menciptakan kegembiraan saya sendiri, karena ketika saya berbuat baik saya gembira. Sekarang kalian buka bukunya. Kita sudah pernah belajar ini, yang
bahasa Inggris dari huruf A. Suka duka mengajar anak-anak, sukanya itu kita setiap hari bisa dibuat tertawa oleh mereka. Dukanya bisa dibuat marah juga untuk oleh mereka. Karena kita kan berhadapan dengan banyak anak dan setiap anak itu juga punya karakter masing-masing. Nah, salah satu memang dukanya, setiap sopo belajar itu kan hanya ada satu penanggung jawab. Dan untuk menanggung jawabi anak-anak yang banyak ini juga kadang kita kewalahan. Sopo belajar yang dikelola oleh Alusi ada 5 area yang saat ini masih aktif. Salah satunya adalah sopo belajar Lotung. Nah, sopo belajar Lotung ini merupakan sopo belajar yang pertama kali dibuat oleh Alusi dari tahun 2010. Nah, selama beberapa tahun itu dari 2010 hingga sekarang, sopo belajar Lotung ini sudah 3 kali pindah bangunan. Karena sebenarnya kan bangunan yang kami tempati ini merupakan bangunan yang dikasih pinjam oleh warga sekitar. Untuk di kegiatan yang ada di Alusi Totoba, bagian di sopo belajarnya, biasanya kita ada kegiatan selain membaca, menulis, berhitung, kita juga ada kegiatan lainnya, ada belajar bahasa Inggris, kemudian ada kreativitas, kemudian ada juga pemutaran film edukasi untuk anak, kemudian di salah satu sopo belajar juga kita ajak anak-anak untuk belajar menanam sayur organik. Nah, sekarang kita berada di PPLH atau Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup. Nah, bangunan ini merupakan bangunan yang dibiayai oleh Pak Jokowi. Sekarang kita tanam sayur yuk. Ayo. Ayo, ayo sekarang bukunya disimpan dulu. Ya. Oke, hari ini kita menanam sayur. Pertama nanti ada satu orang yang ambil alat siram, terus lahannya disiram dulu, sebagian lagi ambil bibit sayurnya. Sesudah disiram baru kita tanam ya, oke? Oke! Sekarang kita berada di kolam Ihan Batak. Kolam Ihan Batak ini merupakan kolam pembudidayaan Ihan Batak yang saat ini sudah hampir punah di Danau Toba. Sekarang saya mau ngajak adik-adik untuk kasih makan ikan. Ayo kita kasih makan ikan. Kapal belajar ini merupakan kapal yang dibuat oleh Alusi Totoba sebagai perpustakaan keliling untuk mengitari sekitar desa-desa yang ada di pantai Danau Toba. Nah, nanti di satu desa, kapal ini akan berhenti sekitar 3-1 minggu untuk membawa buku bacaan untuk orang-orang yang ada di sekitar desa itu. Berbuat baik bagiku adalah menjadi pribadi yang berguna dan berdampak bagi banyak orang. Lakukan hal sekecil apapun yang bisa membuat sekitarmu tertawa dan bahagia. Membaca, bermain, mewarnai, membaca, kreativitas, mereket, baca dongeng, novel, kreativitas. Langsung aku di Sopo Belajar.